Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Summa bismillahirrahmanirrahim. Summa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Amma ba'du. Kepada Ketua Yayasan Ibadur Rahman beserta pengurusnya, kepada Dewan Guru Emikesna beserta staf dan karyawan, kepada seluruh wali murid MI Kresna, dan kepada anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat zahiran wa batinan. Kita diberi anugerah Allah panjang umur sehingga kita semuanya bisa menjumpai bulan suci Ramadan pada tahun ini 1445 Hijriah dengan keadaan sehat zahiran wa batinan. Oleh karena itu, anugerah Allah yang luar biasa ini kita ikrarkan bersama-sama dengan bacaan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya tercatat menjadi umatnya yang selalu taat dan patuh pada ajarannya, dan kita diakui menjadi umatnya dan berhak mendapatkan pertolongan dan syafaatnya fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Kepada seluruh pemirsa channel YouTube MI Kresna yang berbahagia, dan semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marhaban ya Ramadan di tahun ini. Dengan kita memasuki di bulan suci Ramadan ini, berarti kita semuanya adalah sudah dianugerahi Allah kasih sayang Allah yang luar biasa, sehingga kita masih dalam keadaan sehat bisa disampaikan di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita nanti bisa menjalankan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan dengan istiqomah dan selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kepada pemirsa channel YouTube MI Kresna yang berbahagia, alhamdulillah untuk tahun ini MI Kresna memiliki program bahwasannya di bulan suci Ramadan ini nanti ada kegiatan yang lewat channel YouTube ini. Nanti Bapak Ibu Guru Dewan Guru MI Kresna bisa tayang live di channel YouTube nanti ngaji kitab kuning beton sorokan itu setelah ba'da tarwah. Di antara kitab yang dibaca, yang diujikan, yang dibalahkan oleh para kiai itu dari Ustadz MI Kresna, di antaranya taklim ta'alim, wasoya, terus ngudi susilo, dan lain-lain kitab yang notabene untuk membekali karakter putra-putri kita semuanya dan untuk
umumnya kita semuanya yang hari ini yang krisis karakter. Sehingga dengan adanya itu, insya Allah dengan berkah Ramadan ini kita berjuang bersama-sama untuk bagaimana karakter khususnya anak bangsa ini bisa tertata lebih baik, lebih berakhlak, dan akhirnya bisa mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, insya Allah dari Dewan Guru nanti ada kultum bisa nanti menjelang untuk buka bersama, untuk buka bersama di rumahnya masing-masing tentunya. Nanti di channel YouTube MI Kresna ada kultum dari Dewan Guru, dan insya Allah juga nanti setelah sholat subuh atau ba'da subuh. Jadi kepada seluruh pemirsa channel YouTube MI Kresna, monggo, ayo kita tholabul ilmi, kita berjuang bersama-sama, berdakwah bersama-sama lewat media sosial YouTube MI Kresna. Insya Allah di situ nanti semuanya akan dapat manfaat dan barokah. Seperti bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan idkun minan nar. Semoga kita semuanya nanti mendapatkan itu semuanya. Alangkah ruginya apabila kita hari ini diberi kesehatan yang luar biasa, tidak pandai bersyukur kepada Allah dalam bentuk apapun yang itu adalah bernilai ibadah. Ayo mulai kita kuatkan sholat wajibnya, apalagi di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh diskon, bulan yang penuh perlipat gandaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melaksanakan ibadah sunnah, pahalanya seperti kita melaksanakan ibadah wajib. Ayo kita semuanya, terkhusus anak-anakku semuanya, ayo tadarusnya, membaca Al-Qur'annya, ayo kita tingkatkan. Dan mungkin seluruh pemirsa, ayo kita membaca Al-Qur'an. Jangan sampai yang dibaca hanya tetangga saja. Oh, tonggoku mobil anyar. Oh, tonggoku bagaimana dan bagaimana. Ayo yang kita baca adalah Al-Qur'an. Jangan membaca selain itu. Kita baca mungkin minimal 3 halaman. Jangan sampai kita membaca Al-Qur'an durasinya lebih lama membaca WA ataupun dolanan HP-nya. Oleh karena itu, ayo mumpung kesempatan yang luar biasa ini, kita diberi umur yang panjang, bisa menemui bulan suci Ramadan di tahun ini. Ayo kita isi dengan kemanfaatan, sehingga kita semuanya nanti seperti dawuhnya Allah, la'allakum tattaqun, kita nanti semuanya bisa mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, sehingga kita semuanya bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan nyaman, damai, dan penuh dengan ibadah. Oleh karena itu, di sini kami mengkomunikasikan kepada panjenengan semuanya, sekali lagi ayo kita underbeni, kita sengkuyung bersama kegiatan ini, sehingga semuanya nanti dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya selalu mendapatkan bimbingan, lindungan, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kita berdoa semoga di bulan suci Ramadan tahun ini kita bisa menjalankan rangkaian ibadah dengan sepenuh hati, dengan hati yang ikhlas, dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita la'allakum tattaqun. Mungkin itu sambutan dari kami. Semoga tayangan demi tayangan menjadikan pendidikan untuk putra-putri kita semuanya, dan umumnya untuk khalayak yang
menonton dan mengikuti dengan seksama di channel YouTube MI Kresna. Akhiran, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.